一子。Sini, mati, Ciko menggila. Ichiko? Ikuko, Akiko, Ichiko. Tiga gadis ini juga kayaknya suspicious. Mungkin mereka bisa jadi adalah maiden seperti Yuri atau Kanae. Soalnya nih, mereka nih namanya tuh sama-sama Koko dan punya kekuatan masing-masing gitu. Si Akiko bisa flashback, si Ikuko bisa menahan si Bito, bisa ngendalikan si Bito. Si Ichiko, ya dia kayak kesurupan suatu kekuatan gitu kan, kesurupan suatu setan, gak tahu juga. Apakah mereka ini adalah maiden-maiden yang sama dengan Madat atau maiden-maiden dari pihak lain? Soalnya kita, musuhnya kan ada dua, ada Yami Bito dari Madat, terus ada si Bito dan para asap-asap arwah dari, nggak tahu kita dari siapa. Apakah ada satu lagi nih? Masalahnya kan berarti ada dua setan dan manusia berada di tengah-tengah. Kemarin kita udah menyelesaikan beberapa chapter tentang Ichiko dan tentang Ikuko. Ikuko masih normal dengan kekuatan doang, cuma dia memang dia disangka witch juga waktu masih remaja. Sedangkan si Ichiko, kita tahu dia sebenarnya telah meninggal, dia bagian dari penduduk pulau yang mengulang-ulangi terus hidupnya, tapi dia sekarang kesurupan something gitu kan. Nah, terakhir kali kita pakai Akiko, kita ngeliat Akiko itu dia ada di underworld saat bersama Soji, Mamoru dan Ikuko kabur ke atas, ke dunia atas lagi, kabur dari Madat. Habis itu kita nggak pernah pakai dia lagi, cuma sedikit chapternya dia, dan sekarang kita bakal pakai Soji Abe, orang yang terakhir kali bersama Akiko dan juga couple favoritku Akiko dan Soji Abe karena mereka kocak sekali dialog-dialognya. Let's do this. Mission 1, Soji Abe. Tuh kan berdua ada sama Akiko. I don't know. I think I realized that she wasn't really normal, you know? Sure. Sometimes she'd go totally insane. But she told me she si Ryuko ya, tuh kan Ryuko kan Ko juga namanya. So it really was tuh kan Ryuko. Berarti Ryuko juga yes. Maiden juga gitu. Pacarnya si Soji gitu ceritanya. Wih, kenapa dia nempel-nempel? Wih, langitnya mau merah, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Wow. Sirine. Apa itu di atas awan? Pulau juga kayak yang dilihat si Takeaki. Head towards Anoku with Akiko Kyota. Akiko survival is crucial. Waduh, harus menjaga si Akiko. Pakai hunting trap, oke. Okay. Hati-hati saat kita kena hunting trap, senjata kita jatuh, oke. Okay. Jangan goblok kena tangkap sendiri. I feel somebody's calling me. Ada yang manggil lu gitu? Kemana? Ke gold miningku di. Wah, tempat sini lagi kita. Tempat rumit. Oh, dekat untung. Ayolah, Ikuko. Senjataku ada apa aja? Cuma satu senjataku. Down. Akiko, ayo, kamu bisa nggak turun? Hati-hati. Nah, jangan lebay. Astaga. Ada bunyi. Sensei. Di dalam mana dia nih? Zombie terdekat. Si Bito terdekat. Ini tempat kita ketemu si Yuri. Loh, mestinya kan di zaman sekarang ini daerahnya udah ketutup. Kok kebuka? Jalannya di sini. Kan usia udah runtuh. Wah, kacau berarti timeline-nya gara-gara asap merah ini kayaknya ya. Open. Ayo. Akiko, kamu naik sini.
kita ke gold mining. Oh, di atas sini ada si Ditonya ya. Bisa nggak manjat? Bisa. Bagus, bagus. Let's see this. What? Boxes. Ada suara Susune. You invited us in the first place. Kamu undang kami, terus kau mungkin nanti kami. Bos, apaan tuh? Susunnya otak jadi kayak gitu? Jari? Apa sih? What? Apa tadi itu? Muka tapi ada jari, apa kaki? Gila game nih. Emang enak kau kena trap card. Ada dua kalian ya? Kampret? Mati. Mati. Mati satu. Satu lagi belakang Akiko. Jangan dekat-dekat kamu. Aduh, aku malah kena pukul si Akiko. Astaga. Senjata kalian apa? Ada yang bagus senjata kalian? Gak ada. Pick up Yami Bito Umbrella. Ella, Ella, kemana sekarang kita nih? Gak mau keluar sana, ntar ada si tangan-tangan itu. Bawa sini Akiko. Apa nih? Nail. Some kind of breaker. Apa? Gak ada apa-apa. Berarti mau masuk sana ya? Oh, hidup lagi kalian? Gak pakai. Gak pakai ya? Astaga. Bantu! Malah saut. Panik! Itu Akiko yang kau pukul, bego. Bukan jembatan ini. Tadi di mana berarti si muka besar, wajah besar, wajah besar. Kita kemana Akiko? Loncat sini. Jump. Waduh. Hampir si Akiko jatuh. Pressure mushroom. Oh, di bawah. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Pintu sini. Ah, itu dia tuh. Oh, aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Open. Set hunting trap. Hey, stupid. Banyak amat trap yang aku bikin. Kena lagi kan dua kali son. Kena trap maning son. Tadi dia punya senjata apa? Gak senjata kau. Oh ini iron pipe, nah ini lumayan. Ada ini kunci. Cable lift key Akiko. Cable lift itu berarti ada di, waduh, ke bawah berarti ya. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 Akiko. Ada yang bangun belakang kita. Ada sniper, kampret. Ada sniper. Kita di mana posisi kita? Tangga ini, enggak kan, maksudnya kan ada crosshair gitu, ada warna biru sama hijau. Sue. Mana posisinya nih ya?
Kok gak ada penanda kita di mana sih? Oh, ini jalan gangnya kali. Dia ngadap depan, kita di belakang. Ini kita nanti lewat sini nih kayaknya nih. Berarti kalau dia selesai ngadap sana. Go! Go Akiko, go! Mana si Akiko? Mantap! Tuh kan bener, kita di belakang situ. Inspect. Oh, ini buat kabel lift key tadi. Remove cover. Use the kabel lift key. Push switch. Banyak amat enggak sekalian. Ini lift buat ngangkat sisu kecil dulu kan? That's not it. Mission to mission to clear. Oh, buat misi 2. Misi 2 Akiko. Nanti kita kemana berarti? Lewat jalan lain kali ya? Oh, ke kirinya kali. Nah. Nah, let's go. Aduh, lama. Ngalangin kamu Akiko, ah. Nah, dia udah ke kanan lagi nanti. Suwe banget dia ngelus-ngelus. Ngelus-ngelus shotgunnya. Shotgun apa? Sniper. Awas Akiko, Allah. Down. Mana jalannya sekarang? Ayo. Oh, berarti kita ke kiri. Come on. Selalu begini. Ayo. Yes. Misi simple tapi cukup serem juga karena ada. Ah. Ryuko. Karena ada si muka besar, wajah besar tadi loh. Ini si Ryuko-nya masih hidup di sini. Oh, kedadian dia mati kali ini. Siapa yang bunuh dia sebenarnya? Yuri, kampret. Beneran madat, beneran maiden juga si Koko, cewek-cewek ko itu. Tahu dia mam ya, madar ya. Bicara sama madarnya dia langsung. I'm glad you're happy, aren't you? Sorry. Nangis. It's all right, but Mom isn't going to forgive you. Oh shoot, makanya dibunuh kan dia, bukan Soji yang bunuh. Si Yuri yang bunuh si Ryuko. Suwe. Tiga puluh satu jam yang lalu berarti. Coba lihat archive-nya. Ryuko's diary. Tanggal 28 Juli. Setahun sudah sejak aku terbangun dari tempat tidurku yang lama. Aku menghabiskan hari dikelilingi oleh orang-orang yang peduli padaku. Soji dan orang-orang di restoran. Oh, makanya dia suka sama Soji ya. Dia merasa diterima, feel accepted. Oh, berarti si Ryuko-nya meninggalkan Madar gitu. Meninggalkan pulau, pergi ke kota manusia. Hidup sebagai manusia. Sometimes I feel pain. Tapi dia tetap dicari sama Mother. Disuruhlah si Yuri bunuh Akiko. Eh, kenal sama Akiko dia. Oh iyalah kan, berarti mereka satu teman, satu geng kayaknya. Berarti kan Akiko, Soji sama Ryuko. Tapi apakah Akiko juga Maiden apa gimana? The other me is aku yang lain. Si Yuri maksudnya yang datang. Berarti mereka semua berhubungan, maiden-maiden dari Madar. Kecuali Akiko berarti kan? Berarti Akiko ya maiden dari suatu makhluk lain. Foto Soji dan Ryuko. Wih, ini!
Itu pipi lu kena cium apa gimana? Tapi si Rikonya cemberut gitu. Snapshot taken in dimly light room using a flashbulb. Soji dan Ryuko sitting together. Berbeda dengan Soji yang senyum senang, Ryuko wearing a dark expression on her face. Sama kayak foto si Ikuko di episode kemarin kan? Ini Ikuko Years Book ini. Tuh. Ikukonya juga dark expression on her face. Berarti ada kemungkinan si Ikuko juga maidennya Mother. Waduh. Wah, apa ini? Oh, kebuka langsung misi duanya ya. Waduh, jangan-jangan ngelawan si mata, si wajah gede itu. Oke, kita lanjutkan. Akiko console Soji who mourns the death of Ryuko. Oke. A break in the clouds reveal outside. Oh iya, benar ada real island in the sky. Yang dilihat si Takeaki di misi kemarin, di episode kemarin. Berarti pulau mereka yang asli ada di atas itu, di atas langit. Sementara pulau yang ada asap-asap merah ini sekarang ya pulau pengulangan waktu kan. Makanya si Soji bisa lewat bawah situ. Padahal kan mestinya jalannya udah ditutup. Hancur bangunannya di masa sekarang. Sejak kapan mereka pindah ke atas, ke dunia atas? Ke dunia bawah berarti. Berarti begitu mereka keluar dari underworld, mereka belum sampai ke dunia nyata, malah keluar dari sini gitu. So it really was Ryuko that died. Yes. Ini agak aneh nih sifat Akiko di sini. Kenapa dia tiba-tiba apa namanya meluk ngasih comfortnya tuh agak beda gitu kesannya. Oh tuh apa ya mirror ya tuh ya. Menaranya kan patah begitu di tengah-tengahnya. Berarti harus ke atas gitu kan kita terakhir gitu. Solve mystery with Akiko Kyota. Mystery apa ini? Protect Akiko when she is using flash. Astaga. Berarti nanti dia nggak aktif berantem kayak kita dong. Use shout kalau dia sedang diserang. Use flashlight against Yamirei. Oh, tapi musuhnya Yamirei. It's dangerous to pass through an unlit path. Nyalain semua lampu. Mak, lebih susah berarti misi ini. Just a little more. And I'll see everything. Oh, mulai lu. Pakai kekuatan. Around here. Mini apa? Mini pedi. Oh apa? Flashback ya berarti ya? Dia nyari penglihatan flashback. Hey, don't go wandering off. Astaga, ini mah. Tuh kan dia jalan sendiri, berarti kita harus ngikutin dia gitu. Sue. Senjata kita apa? Hunting trap cuma 3. Flashlight, kamera. Kamera buat apa? Bodoh ah. Berarti ini kita harus apa ya? Harus duluan dari dia berarti kan. Di dalam ruangan tuh ada dua Yamirei, Yamibito loh. Awas, awas kau, aku duluan. Bodoh amat. Kita jalan duluan aja. Ayo, ayo. Resmi dulu semua musuh-musuh. Mana sih pocong-pocong berdua itu? Beda. Pocong cuma ini. Si pocong kepompong. Pocong kepompong. Makan di pentungan aing. Ah, udah sampai segitu aja. Astaga. Dikepung. Kok ngelawan, kek? Ntar hidupin lampu di bawah dulu. Pocong-pocong ini takut cahaya. Ini nail gunanya buat apa ya?
Yes. Hidupin lampu entah di mana. Nah, mana deh? Jalan duluan aja lu. Kampret si Akiko. Entar kok astaga, dia diserang. Cepat. Oh, ini. Untung jalan pintas. Untung jalan pintas. Senjata lu bagus, aku mau. Escort Akiko di area semua ini. Buset, ada 3 kali gini lagi. Tunggulah Akiko. Ini perlu diambil lagi gak sih? Jadi si Akiko ini memang. Awas lah. Mending aku kasih hunting trap aja. Kampret. Kayaknya udah gak ada sniper ya. Gak mungkin ada sniper kan. Udah 2 lagi aja. Astaga, dia kena. Untung ada lampu. Jangan kau ganggu Akiko. Akiko tuh lagi nyari flashback. Astagfirullah. Napsu banget dia nyerang. Yang itu kampret. Ini perlu dibuka lagi gak? Buka aja lah ya. Daripada suruh bolak-balik. Ada bolak-balik nanti. Kemana lagi? Iya, kemana? Mana tempatnya? Tempat kita datang tadi. Mana Kiko? Kau yang benar. Kanan kiri. Ada. Sini. Masih ada lu. Wih, jago tinju kamu. Makan tongkat besi. Mana Sakiko? Switch on. Oh, ini buat breaker tadi ya. Buat nyalain ini. Mana dia, ke bawah ya? Aku mau hidupin lampu deh tadi, pantesan. Akiko, where are you? Ini kita kemana? Mana dia? Ih, kejar. Mana si Akiko? Oh lah. Sorry. Gak sengaja Akiko. Kok jangan dekat-dekat situ makanya. Si Akiko mati gara-gara kita di ujung-ujungnya nih, kampret. Apa? Udah selesai? Search the material warehouse. Material warehouse. Itu udah beres begitu-begituan. Udah ngambil senjata lagi sih Akiko. Wah, kesini kita? Jauh dong. Naik step of pain. Mati deh. Kanan. Wow, material warehouse itu tempat kita ketemu Yuri pertama kali. Waktu sebagai Jin Yang. Ayo dah. Ayo Akiko. Apa yang di break? Oh ini. Gak mau. Kembali.
Ih, banyak kalian ya. Oh, cuma satu, kalian dua. Sabarlah. Mati kok sok dramatis. Lewat atas saja kita, Akiko. Jump. Lewat sini kan berarti. Apa tadi ini? Di belakangnya. Oh iya benar. Ish, balik ke tempat tadi aja kerjaan kita. Ini warehouse-nya nih. Awas kena ketiban aku. Ah, kalau turun bilang-bilang lah. Mau pijak palaku ya. Emang kita main game Mario Bros. Apa ini? Apa itu? Ada apa? Pick up. Underground passage. Oh, kita lewat jalan tempat si Kanae sama Shu waktu kecil. Itu kan ke Yamijima Lighthouse. Awas kau, aduh. Waduh. Lewat terowongan. Kan tadi lampunya dinyalain kan? Yang kan lampunya dinyalain kan? Tapi kok masih gelap? Mak. Brace yourself, Akiko. Oh, terang kok. Aman-aman ada lampu nih. Yeah, terang. Beres. Baru dibilang ada lampu, lampunya mati. Kampret. Pocong. Kau jangan lewat depan aku lagi mukul. Astaga, Akiko. Ini kita kabur aja yuk. Kayaknya mereka selalu spawn deh ini kalau tempatnya begini ceritanya. Akiko sini. Mana sih Akiko? Ayo, turun. Biarin aja. Kepompong pocong itu. Apa lagi? Inspect. Kura-kura lagi. Oh, bukan. Botol. Botol apa? Message in the bottle. Message in the bottle. Nggak ada lagi mereka. I send the SOS to the mall. Oh, ada bunyi-bunyian. Astaga, pas lagi ngelus-ngelus senapan. Di sini sekarang sniper kampret. Kita sembunyi di balik batu itu apa? Ascendant. Matiin lampu. SOS to the mall. Ascendant. Pelan-pelan Akiko. Itu dia tuh. Throw kamera. Oh, guna kameranya buat blitznya ya. Blitznya ngasih cahaya gitu pasti. Kirain dilempar beneran. Ih, mak, serem banget mukanya lu. Set! Ketebak kan? Sebenarnya lemah sih mereka, lemah cahaya. Oke! Okay. Not much left to walk on, it's too dangerous to continue. Lah, terus gimana? Tadi kayaknya bisa loncat lu. Ini tempat si Su jatuh sama Kanae kan? Terus gimana, mbak? Suruh maju, dia emang. Oh. If we came this far, the boat should be. Kenapa dia jadi Kanae? Hey, what are you doing? No. Ih, jadi kemasukan Kanae dia. Hey, come on. Kemasukan flashback sendiri. Tapi nggak ketemu sih muka besar itu ya? Untung lah. Di mana batu dia? Movie stage, Akiko. Aduh, pasanku gak enak nih. Tuh, dibunuh jangan si Soji. Kenapa dia ngadap ke bawah? Huh?
Happy birthday to you. Huh? How did you... What's this? It's your birthday today, isn't it? It said so on your driving license. Oh, perhatian sih Soji. Ini baru ladies man sebenarnya, enggak kayak si playboy cap kecoa Jin Yang Mamoru Itsuki. Perhatian dia, ngasih dia ulang tahun. Oh, kesempatan kau. Ha, ha. Gak suka aku ekspresinya, sumpah. Gak suka aku ekspresi si Akiko. Jangan-jangan dia kesurupan Kanae nanti pula. Mother, anakmu kenapa terlalu banyak maidennya? Aduh, aja Akiko sekarang. Promise to see you this summer. Oh, sama-sama Mamoru. Enggak dulu deh kalau gitu ya. Ini kan tokoh utama kita. Harus dian duluan. Berarti sekarang kita menyelesaikan ini. Takeaki Misawa. Mission 2-nya. But before kita... lihat archive dulu. Ini ada 3 yang kebuka. Message in the bottle. Help me, I'm being held in warehouse 3. Hah? Ada yang minta tolong? If you find this note, please contact the police. My name is Yuri Kishida yang asli. Masih hidup Yuri Kishida yang asli? Wanita yang mengunciku di sini pergi dengan pakaianku dan barang-barangku. Dia bukan aku. Jangan tertipu dengan wajahnya. Wajah aslinya adalah yang di dada itu wajah aslinya. Maksud? Yuri Kishida yang asli masih hidup. Question amat, di warehouse mana dia? Golden, oh show. Oh ini hadiah. Hadiah tadi kita kasih ke Akiko. Dari biji sogi. Nah, ada Atlantis. Origin batuannya. Keren amat. Oh jangan si Madara jadi dari Atlantis. Ada hubungannya. Desainernya Nobunaga Bonaparte. Widih. Eh ada Madara-Madaran. Berarti Mother dan Father. Berarti Shibito kekuatan satunya lagi itu Father. Hah? Berarti si muka gede tadi jangan Father. Sogi fortune teller Jennifer Miho. No fortune telling is complete without the purest material and perfect gold content. Oh, berharga ini buat Akiko berarti hadiah emasnya, hadiah Gonzo Golden Osho-nya. Karena Akiko kan juga cenayang. Ih, baik juga sih Soji Abe ya, perhatian banget. Fortune telling file. Ramalan Ryuko. Disikai turn into hardship despair. Oh, ini mah ramalan kayak tarot gitu kan. Enggak ngerti kita. Itunya pasti kayak riddle bacaannya. Bulan Agustus akan melihat pergerakan di bintang. Hati-hati. Ya, hati-hati lah. Orang udah mati sih itunya. Si Ryuko-nya. Bulan Agustus. Oke. Kita mainkan Takeaki Misawa. So far, dia adalah karakter terkuat. Tertangguh. Terlengkap penjataannya. Takeaki melihat langit. Tuh, dia juga melihat real island. Seperti cermin. Benar berarti. Cerminan di atas tuh yang dunia aslinya di atas. Entah dari mana dia mendengar teriakan seorang cewek. Si Ichiko. Another suspicious girl. Yang mungkin adalah anaknya ibu atau mungkin anak buahnya ayah. Mother and father. Ini penting tuh kayaknya. Itu pulau aslinya kan, cerah. Gak pakai asap-asap merah. Tapi dia kok tertransport juga ya kan, dia gak ikut ke underworld. Itu masih misteri sih sebenarnya. Atau gara-gara tsunami merah itu yang bikin mereka tertransport.
Escape from Fort Ruins with Ichiko Yagura. Okay. Oh, bareng ya Ichiko sekarang kita. Oke. Okay. Ya Mibito dan Yamirei can stand the light. Oke. Okay. Oke. Okay. Pocong pakai payung. Kayak pocong monyet, topeng monyet ya. Terus dibuang. Dan jump scare deh. Kampret ngeliat ini lagi, males banget. Bah! Hero! Kampret. Meet up with Ichiko Yagura. Kita dulu, reload. Ambil dulu senjatanya. Mana si Ichiko? Di ruang control room. Saya takut kau sama aku. Hah? Enggak? Kamu sembunyi dulu ya. Nyalain dulu ininya. Mana dia? Jauh kali dia sembunyi, orang di sini aja. Ah, kau nih. Come here. Hah. Ini anak ini dapat aja kunci. Dan berapa kali kita dapat kunci gara-gara dia? Apa itu? Oh, buat unlocknya Rito Nagai Mission 2. Pintar kamu ya. Sayang sekali kamu jadi kesurupan. Coba aku tembak. Wih, headshot nih pas banget. Kamu manusia bukan? Tapi dia nggak takut cahaya. Itu dia bedanya kan? Kalau maiden-maiden si ibu, si mother, takut cahaya. Kalau Ichiko, Ikuko, Akiko nggak takut sama cahaya. Astaga. Awas, aku mau bunuh itu dulu. Tusuk pakai senjata sendiri. Ini pakai payung deh. Kau pungut lagi payung buat tadi. Kampret. Ayo Akiko sini. Eh, Akiko lagi, Ichiko. Nama kalian mirip-mirip sih. Mana dia? Gua ngambil senjata, pintar. Anak pintar, anak pintar. Oke, kita langsung ke kanan aja ya. Cuma hati-hati, ada sniper. Apa itu? Bukan. Ih. Pompong. Di sini biasanya ada. Ada. Oh itu. Tapi dia bengong kok. Diamin aja. Light bulb. Apa light bulb? Buat nerangin lampu. Wah, kita punya 5 bola lampu. Lumayan nih buat nerangin. Pasang sini satu dah. Satu. Oh, di dalam sini banyak kayaknya nih. Oh, ada snipernya kan. Suwe. Bagian situ tuh harus dikasih lampu banyak-banyak kayaknya tuh. Gelap banget di bawah lubang Jepang. Saya tembak. Wah, bisa kelihatan mereka. Itu tempat lampunya kan? Duh, susah. Pok. Wah, langsung mati loh. Mau aku senjatanya. Nice. Hidupin lampu. Yeah. Kemana kau? Oh, siap. Aku punya senjata sendiri. Banyak pocongnya, kampret. Pasang lagi.
nggak kena pula. Lagi kau bisa sendiri? Mana? Ih, banyak pocongnya kampret. Ayo. Kita pasang di sini juga nih. Sini. Buntu. Kok. Panik aku kampret. Mana sih lampunya? Ayo Kiko keluar, salam. Langsung aja kesini. Ikut ya. Sip lagi lampu kita pasang. 4. Jalan keluarnya lewat atas kan? Ayo, ayo. Tadi tuh aku mau nekan wait tapi malah smoke candle. Sniper kampret di atas dia. Mana nih? Belum kelihatan kita sama dia kan? Aman gak ya jalan? Berarti kayaknya dia nunggu di atas itu kan? Di atas ini tuh. Yang dekat antara north sama south. Kau tunggu di situ, Kiko. Panik aing. Kalau di sini masih aman. Kalau di sini. Aku lampu aku kelihatan. Tunggu, lihat sih dia pakai lampu juga dia berarti. Kelihatan enggak ya? Oh, ini dia. Oh, matilah kalau aku tembak kau ya. Kampret, hilang dia kena asap. Mate. Come here, Rikuko. Mending kita jaga dia. Awas lu bangun. Kukonya mana lagi? Ayo naik. Yes. Ayo. Ayo sana, sini. Ayo cepat, nanti dia bangun. Kita keluar. Aduh, tinggi pula. Bisa nggak? Astaga. Gak apa-apa, Dek. Dek. Sakit. Ayo. Kita pulang. Marilah pulang. Sama tentara. Accomplish mission. Yorito Nagai. Dia orang kemana sih? Dalam banget gak pake dia? Hah? Aduh! Ditembak Ichiko? Aku tahu dia Ichiko itu. No! Aduh, goblok Yorito Nagai, goblok! Kok aku tembak yang paling kuat? Udah paling kuat, paling logis lagi dia tahu dia Ichiko hantu kan? I'm sorry, Agus Bill. Ini baik ternyata Takeaki malah minta maaf. Bego kau Yorito. Matilah kau. Dibunuh Ichiko nanti. Kayak si Geru. Kampret memang tentara cengeng ini sama kayak Momotsuki dia. Sosok membela cewek-cewek tapi nggak tahu apa yang dilakukannya sebenarnya. Anjir emosi aing. Suwek kok Yorito.
Oke, dia pula kita sekarang. Jadi kita dapat archive apa? KUK gen, ah KUK gen. A ghastly apparition covered in long hair. Hah? Penampakan. Atau pocong-pocong itu. The creature dwells in the dark, humid place where... Oh, kalau sama orang zaman dulu, Yamibito sama Yamire itu disebutnya KUK gen. Ya kan? Ini kan zaman dulu nih ceritanya. Scroll zaman dulu. Sumpah emosi aku sama Yorito Nagai. Berarti mati udah sekarang Takeyaki gak pakai dia lagi. Wah. Padahal bener dia curiga sama Ichiko. Ini apa? Rescue. Gaya kok sosok rescue. Kampret si Yorito ini memang. It'll be okay. I'm telling you. Sok-sokan kau. Sok menenangkan orang. Okay. Di mana kita? You're gonna be alright. Astagfirullah. Datang lagi si kepala besar. Mampus lawan kepala besar kayak Yorito Nagai. Hilang sih Ichiko. Wah, ini baru lawan kepala besar kayaknya nih. Save Ichiko Nagura from Hoya. Oh, Hoya namanya. Hoya itu nama tempat apa nama si kepala gede? When you can get through, find another route. Atau bisa pakai mobil. Oh, bisa pakai mobil kita asik. Use smoke candle. In small space, it will limit visibility dan bisa membutakan Yamibito. Okay. Ichiko, I've got to save her. Save Ichiko di kamar 304. Oke, okay, let's go. Soal tidak ketemu sama... salah jalan kan. Apa inspek? Oh, kertas ini. Matt Braden drawing paper. Capsule, time capsule map. Ah, pemain anak-anak. Oh, buat misi. Oke. Okay. Ya, ini mobil. Naik mobil aja kita yuk. Naik mobil aja. Kok gak jalan? Woy, gak ada baterainya. Nyari baterai gitu berarti. Malas sekali. Nanti mungkin kita bareng si Ichiko ya naik mobil. Cari keselamatan. Aduh, apa itu? Ada alarm. Di pintu sini. Ya, kalau gitu kita gak usah kesini dong. Lewat sini aja. Senjata kita. Oh, ada dua pistol, bagus. Ini juga ada. Tuh. Di tangga dia. Kalau kita panggil gimana? Hey. Turunlah. Enggak mau si kampret itu turun. Suwe. Pakai asap. Throw smoke candle. Gila lu. Lagi ngisi peluru kan? Enak kan? Ada lagi, kampret banyak. Bener nggak jalannya ke sini? Tas. Supaya bobong peluru taunya bukan di sini 304 nya. Oh iya bener 102 nya di sini kan. Nah bener. Gedung A kita yang pasti. Berarti lantai 3. Cara ini gimana? Pas dia ngadap sini lagi. Goblok. Cara lu bagus sebenarnya tapi gimana? Bilang dulu ah. Tiga kosong empat udah kelewat.
Ichiko. Ichiko. Aduh, mulai kesurupan sekampret. Mati kau, Yorito. Telah kau bunuh sersanmu. Anjir. Ichiko. Dapat senjata lagi. Untung gak kena. Untung dia lemah, anak kecil. Gak bisa kuat. Lawan dia. Kabur! Dia mati. Pergi deh. Mau sama semua orang. Kemana dia? Ikut kita? Aduh. Dibunuhnya. Found you. Ikut kita? Tapi kalau ketahuan gimana? Ih, dia masih di bawah situ. Bantem dia sama sama Yami Bito. Jadi kita di situ. Pelan-pelan aja lah ya. Kemana dia? Ini susah, kita harus jaga jarak. Takut kena tembak kan? Tapi kalau kita lama mati, kampret-kampretnya hidup lagi. Kita nggak bisa lari sambil side jack itu. Gedung itu dia. Gedung mana? Nah, yang udah terbuka pintunya aja kita lihat ya. Oh ini. Ayo, ayo kita ikut. Matiin lampu aja. Aduh, ada bunyian lagi. Sembunyi, 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 sembunyi. Some kind of booklet. Apa tuh? Di mana dia? Kampret, jangan-jangan dia di ruangan ini. Where are we left behind? Apa kami ditinggal katanya? Mana dia? Itu pintu kita berarti. Kita lihat dulu kemana dia pergi yuk. Keluar deh. Ngapain dia ya? Kayak gila. Kampretnya ke balkon. Astaga, tidak di belakang kita. Goblok. Kabur, 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 kabur. Kampret. Kabur, jangan bego, jangan. Astagfirullah. Lihat balkon kan dia. Kabur, 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 sumpah. Mending ngumpet di mobil yuk. Jangan mula di situ. Kampret, gimana dia? Mami, where are you? Kau yang kemana? Kok kita masih ada di radar dia sih? Anjir, keluar juga dia, kumpet. Untung dia ke kanan. Tembaki sama dia. There you are, katanya. Aduh, kalau dia mati gimana ya? Habis pelurunya kan? Oh enggak. Semua gedung ya maksudnya? Buset.
Vandasmu. Ini masuk situ. Berarti kita kemana nih sekarang? Keluar belok situ. Gak ada tanda kuning-kuningnya sih. Cuma tempat kita datang tadi aja. Waduh ah. Let's go, let's go, let's go, let's go. Eh, tadi jalannya mana? Pusing aku. Mobil ada tapi gak bisa dipakai. Coba ada kan bisa kita tabrak. Buset, tadi kita nyangkanya kita bakal naik mobil sama dia ya. Aduh, pakai hidup lagi sekampret. Awas lu. Oh, bener lah sini ya, accomplish. Menggila si Ichigo. Mampus lah. Kapan ini? Mundur lagi waktunya. Oh, waktu dia bunuh si Geru. Astaga, kasihan. Aduh. 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 Musiknya sedih juga. Selalu sial aku ya, kasihan. Asako juga pakai Koko kan, nyanyian anak dia juga ini. Jadi Maiden, Asako. No, it isn't me. Ini bukan aku. Aku mati yang dulu. Deh. Sadar dia sebenarnya dia udah mati berarti. Habis. Oh, satu lagi misi keduanya. Sebenarnya ini beneran ngalahin dia berarti. Tanggung jawab kau Yoriko, Yorito. Ntar dulu lihat archive. Ada tiga lagi. Penuh tak lagi nih. Letter to Shigeru. Surat untuk Shigeru. Ayah. Ya bener berarti ya dari anaknya, dari Asako ini pasti. Aku ngerti kau pindah dekat rumahmu. Kami tidak ikut. Gak mau ikut anak sama istrinya. Berarti anak istrinya juga. Atau anaknya gak mau ikut sebenarnya karena takut balik ketemu ibu. Ya kan, karena anaknya Asako. Maiden-maiden juga. Kasian amat. Story of Treasure Chest. Apalagi. Unbelievable, strange phenomena from around the world. Stolen Girl. Ini adalah cerita tentang yang terjadi di desa, di pulau lah, di Jepang during war. Ada seorang anak, cewek wanita muda, anak muda, yang ke pantai. Tapi dia tidak pernah kembali. Keluarganya heran. Lalu dia, lalu saat pemakaman dianggap mati, mereka kaget si anak yang hilang tadi muncul dengan ekspresi yang kosong. Buset. Ini legenda Maiden kali ya. Anaknya hilang terus diganti sama Maiden. Anak itu hilang diculik. Kayak si Yuri Kishida yang asli. Diculik Maiden terus diganti sama Yuri yang dari Mother. With those words, the girl melted away. Tuh kan? Laut adalah rumah dari monster yang mencuri penampilan orang mati. Buset, itu legendanya. Jadi siapa cewek yang mereka lihat? Ya Mother. Time capsule map. Peta. Map showing location of time capsule buried in final graduating class di SMP. Oh, peta SMP. Mulai dari patung turtle. Maju 3 langkah, kiri 5 langkah. Buset, ini tadi kita gini. Cari harta karun nanti. Ntar aja berarti. Nomor 76. Oke, kayaknya masih ada waktu kita beresin aja nih cerita si Yorito. Penasaran aku soalnya. Dia jadi kacau kan. Coba tadi kalau dia sama-sama Takeaki. Nggak dibunuhnya Takeaki. Si Ichigo bisa. Nggak tahu bisa diapain. Bisa diamankan lah paling nggak. Yorito attempts to cheer up Ichigo. Tapi di belakang mereka. Monster berwajah besar muncul menyerang. Ichigo pun kabur. Oke, okay, last misi for the day. It'll be okay. I'm telling. Kayaknya dibentuk si mata, si wajah besar, penasaran aku.
Okay. Kok kita belum lawan dia juga? Berarti Hoya itu namanya dia Hoya berarti. Beda tapi ya. Dengan yang kita lihat waktu jadi Choji tadi. Choji tadi tuh kayak jari, ini malah kayak anjing kayaknya, kayak binatang kaki 4. Jangan-jangan anjing Sisu jadi kayak gitu. Anjing Sisu mati kemasukan si Bito jadi gitu. Bring back memory of Ichiko. Jadi Ichiko wanders around in search of a memento. Nyari memento dia. Inspect the route his travel. Oke. Kita ingat rute dia tadi. Ambil mementonya dan kembalikan tanpa sepengetahuannya. She remembers. Supaya dia ingat, dia jatuh dari ketinggian. Oh, berarti dari atas atap. Ichiko, I've got to save her. Dia tetap di 304. Berarti cari mementonya dulu. Terus taruh ke atap. Lewat rutenya dia kan. Mana mementonya? Ini perasaan aku nih, baterainya apa gunanya sih? Jangan buat misi. Tapi ada... kirain ada bayangan. Jangan-jangan itu tempat si Sarsan itu duduk. Yang di misi Ichiko kan Sarsan yang naik mobil. Kita buka ini dulu ya. Apa ini? Ada something nih. Ini mementonya. Jasper bracelet. Cuma 10 pelurukku, kampret. Oh iya, ini mementonya berarti. Berarti ini kita taruh ke atap. Atap mana tapi? Ke gedung itu, gedung B. Iya kayaknya ya, kan tadi si Ichiko-nya ke itu kan, ke gedung itu kan. Ada sniper. Astagfirullah, kucing. Banyak banget sih kucing di game ini. Mentang-mentang ada umanya. Ada monster kucing itu. Kita taruh di atap ini berarti. Kan si Ichiko di luar sini kan? Waktu loh. Dia keserupan teh. Throw in bracelet. Benar loh. Notice me, please. Notice me. Take my hand. Bisa dibuka sama kita. Baru kita ke tempat Ichiko kan gitu. Don't know when strangers when ta 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 na 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 na. Mana Ichiko? Aku udah ganti kan? Kita lempar asap. Kita cek. Habis protokol. Lagi aja apa biar aman. Na 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 na. Ichiko. Dimana kamu? 304. Sini, mati, Ichiko menggila. Untung dia anak SMP tuh, gak kuat tangannya megang itu. Kena recoil senjatanya, kok gak mati sih waktu itu, sumpah. The woman on the... Oh, dia ngomong tentang Yuri. Atau tentang diri sendiri, dia kan jatuh dari ferry juga.
are we? Why can't we be friends? Why can't we? Biarin aja dia bunuh-bunuh dulu ya. Kok belum hidup si Bitonya? Lanjut. Mantap, hidup pula si Bitonya. Bukan si Bito dan Yami Bito. Gawat kalau dia hidup. Aku yang susah nanti lewat sini. Hilang deh. Sampai turun ke bawah. Mati Ichikonya. Ichiko. Hilang. Mana? Ke atas enggak dia? Kita lihat. Nobody live without you. Kau aja mati makanya ditinggalin. Oh iya benar kesini dia. Reunite with Ichiko. Kesana kita berarti. Astaga belakangku. Kabur. Yang di belakang sudah sadar. Kampret. Ichiko. Capek juga lari-lari itu kita tentara. Untung di awal pun cengeng tapi tetap tentara. Bunuh diri si Ichikonya. Ikut kejadian dia mati. Oh, udah sadar dia. So jagoan kali si Yorito nih. Sok-sok kali kau ya. Belum tahu kau dia bunuh orang satu. Ichiko. Beres. Sebentar. Wih, lebih awal lagi waktunya underwater. Oh, ini baru kejadian dia mati. Tuh, dia tenggelam. Nah, diambil sama Mada. Ichiko. Itu doang? Shikai News. Ada berita tentang tenggelam nanti gitu. Ada dua. Shikai News. Tanggal tahun 86. Soul Survivor. Oh, hidup lagi dia berarti setelah terjun itu. Itu foto dia itu di kotan. Single survivor, berarti cuma dia yang selamat. Loh, kok Noriko Kifune? Oh, berarti dia nggak selamat ya. Mati dia kan. Si Ichikonya mati, baru muncul lagi sekarang di game ini gitu. Norikonya yang hidup. Tuh, Noriko kan Koko juga. Terus Kifune yang tatat. Tatat. Sumpah lah. Kifune itu kok... Ikuko namanya Kifune juga. Mak. Jadi Noriko itu maknya Ikuko berarti. Kalau dari umurnya kan, mak tadi nomor 30. Tahun 86 kejadiannya. Noriko maknya maknya Ikuko. Dan mereka jangan-jangan ya Maiden juga. Makanya dia punya kekuatan. Oh, berarti yang Ikuko, Akiko itu mungkin anak dari Maiden. Ya kan? Jadi dia adalah campuran Maiden dengan manusia kali. Mungkin ya. Ini gelangnya sih. Coba inisialnya NK, Noriko Kifune. Bukan punya Ikuko. Berarti Ikuko itu orang yang pernah ada. Bagaimana? Buset, kacau lah pokoknya lah.
Yang jelas kita sudahi dulu di sini, like dan subscribe supaya nggak ketinggalan. Kita episode depan memainkan Mamoru Itsuki. Kita kembali ke timeline tokoh utama. Setelah Mamoru kita baru akan ke Akiko Kiyota. Okay, thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.